setelah berpuluh-puluh tahun baru sekarang lagi syuting. Jadi menurut aku ini sih kayak momen yang ditunggu-tunggu banget nggak sih sama orang itu, pasti ditunggu-tunggu banget kayak gitu. Actingnya bagus banget dan beliau juga tadi kan bilang saya tidak ingin berperan jadi orang lain, tapi saya ingin berperan jadi diri saya sendiri. Nah, saya melihat sosok beliau itu beliau tuh natural, tulus kayak gitu. Tapi bisa menyanyikan lagu-lagu dia suka, memang ngefan atau apa gitu? Kalau iseng-iseng sama teman aku nyanyi-nyanyi juga sih, maksudnya kayak lagu-lagu itu kan bagus banget sih kayak gitu, dan tak lekang oleh waktu lah istilahnya. Sampai sekarang pun kayak ada lomba-lomba dangdut, banyak banget yang masih nyanyi lagu beliau kan kayak gitu. Aku sih ya jadi suka dangdut gara-gara. Oh gitu. Nah, lagu apa yang kamu suka biasa? Yang kamu tahu? Ya salah satunya Keramat ini. Oh, Keramat. Terus apa lagi? Nada-nadanya ya, semua Judy, tahu ya. Iya, oh, Judy suka. Kan lucu kan, maksudnya kayak dia tuh ada ciri khas sendiri gitu, ada ciri khas sendiri dan fansnya banyak banget. Terus dia tuh sangat diterima oleh masyarakat Indonesia karena kan sekarang katanya sekarang udah jadi pendakwah gitu kan. Berarti saking baiknya beliau, sosok beliau di mata orang-orang tuh baik sekali. Jadi motivasi buat aku juga sih, inspirasi banget.